Ketua anak tak boleh sosial terima dalam Ustaz. perut nak buat macam mana? Okey, baik. Bagus soalan tu. Anak sosial dalam perut saya suka dengan itu kan. Dengar saya kata nak. Sedia pen, sedia pen. Kalau boleh, anak sosial dalam perut, kan? Ambil pisau, bacalah kah 40. Buat minyak. Lepas tu pusing anak tu. Baca kah 40. Baca kah 40. Satu kah pusing, satu kah pusing. Kan? Satu kah pusing, satu kah pusing. Buat saya kata, jadi. Ha? Kah 40. Bukan kah, ni dia kaf. Dia ada doa dia. Buat lah, saya kata lah, insyaAllah jadi Dia ya. Sekarang buka belakang semua tu. Dia terpakai. Dah lah, belum cerita, okey kah 40. Okey, betul ke? Cara nak berhenti ketum. Saya kata, pergi carilah getah, getah muhafsi. Kayu bidara, khasiat dia macam mana? Kayu bidara ni macam ni lah. Orang cerita kayu bidara ni, saya cerita lah. Siapa yang ingat cakap perawat boleh add saya? Abang Wafi. Oh, cik Wafi. Minta maaf je, Wafi. Saya pakai baca lah. Badi ayah hutan, bahaya lah. Saya cerita sekejap lah, badi ayah hutan ni bahaya. Tapi kalau nak menembak ayah hutan ni, nak menembak ayah hutan ni, saya kata sekejap lah. Badi ayah hutan memang, nak tembak ayah hutan, jangan tembak ayam depan, tembak belakang. Jangan tembak, maksud dia bukan. Dalam ayam tu, kalau ada 7 ekor, yang depan berjalan, jangan tembak. Tembak hak belakang. Ketua dia. Jangan tembak ketua dia, tembak belakang. InsyaAllah tak kena badi. Mana tembak yang ekor lah, jangan yang tembak kepala dia lah. Bukan, bukan. Bukan. Ayam, contohnya ada 5 ekor. Yang depan berjalan, jangan tembak. Hak depan ni, tembak hak belakang dia. Ni. Yang tembak hak depan nombor, tu. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni. Jangan tembak nombor 1. Kalau tembak satu, kenalah badi ada gembala dia. Ayam hutan ni dia berkawan. Dia bukan seko-seko dia duduk. Ustaz tak nak kah kembali ke dunia mistik? Saya cemuh dunia mistik ni. Hidup saya mistik dah kecil dah besar-besar. Bagi orang lain pula, orang ramai lah ni dunia mistik. Anak murid ustaz pula. Ada tak doa atau pulih semangat? Ni ada doa dia. Tapi tak boleh ajak ke sini lah. Sebab ada lah doa dia tak boleh ajak ke sini. Nak pulih semangat balik. Mari sini jumpa saya buat pulih masak sedap sikit sah. Pulut kuning. Ni saya nak chicken chop tak apa dah. Saya nak tanya bak raksa. Pakai memang apa dah? Pakai memang akan naik bengkak ke? Nak kena bak raksa. Pakai memang akan naik bengkak ke? Dah lama. Dan lama-lama akan hilang kan? Okey, baik. Raksa. Raksa ni ada dua jenis, JP. Satu raksa, ada dua jenis. Satu raksa, kita tengok dia ni macam timah. Dan satu raksa lagi, dia mercury yang macam ayak. Kan? Dia macam mercury. Baik. Raksa ni, kalau kita nak kita pakai raksa ni, sebabnya orang masuk. Dia masuk raksa. Dia masuk ke tangan, dia macam-macam doa dia gosok. Raksa akan masuk dalam daging dia. Jadi, kalau orang tembok apa semua, raksa tu akan ke depan. Ingin tak kenal lah. Kalau parang ke apa, raksa ke depan. Jadi, tak tembus kulit dia lah. Dan raksa ni kelemahan dia tak boleh pokok. Satu raksa tak boleh kelemahan dia, tak boleh berenang dalam ayak. Air. Dia berat. Kapal terbang boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu biasa orang pakai raksa tak keluar negara. Tak keluar negara. Jadi pakai raksa ni, pertama kali tak boleh nak pokok. Kalau nak pokok dah patah. Yang kedua, kalau pakai raksa ni kalau berenang, kan? Kalau berenang, tenggelam. Saya ingat raksa dulu, saya buat, jadi. Tapi bukan saya pakai dah. Dulu burung pokok madi kan, kami ambil burung dulu datang getah, kami tepuk pokok tu, kami tuang raksa masuk dalam tutup, burung makan buah mati tu kan. Burung berat sayap jatuh bawah. Tak payah tembok. Kalau tahu cerita kami juga cerita dulu ni. Jadi raksa ni kalau kita pakai pertama sekali ya, macam kita tadi lah, kalau kita nak mati memang payah. Orang kalau pakai raksa memang payah nak mati. Sakit payah lega. Dan dia sakit dia payah nak sembuh. Lepas tu payah nak mati. Pakai raksa ni. Kan? Orang kalau pakai raksa ni, di mana kalau kita pakai raksa ni, kan? Dia jatuh sakit, payah nak mati. Lepas tu pula, bila raksa ni bila kita buang, bila sakit, bila kita buang raksa, tak sampai seminggu dia kena mati. Dia akan mati. Jadi orang buang asal bengkak lah. Bangsa tak bengkak.
Sebab raksa ni dia bukan tikam masuk dak. Raksa ni kita baca doa. Kita gosok-gosok-gosok dia akan masuk dalam daging. Dalam bengkak tu bukan raksa tu. Jangan pakai raksa nak saya. Nak mati payah. Ustaz bagi nasihat sikit pada budak-budak paranormal. Tak usah lah panggil-panggil hantu, ya Allah. Saya heran lah orang ni. Sikit-sikit nak panggil hantu. Sikit-sikit nak panggil hantu. Salah. Nak sonok tengok hantu tu mana sangat. Ha? Saya nak cakap lah. Janganlah duk panggil-panggil hantu. Tonton duk konten-konten merapu-merapu tu lah. Hantu ni nak panggil-panggil tu. Dia ingat hantu nak main. Hantu tak main. Hantu nak panggil ni. Kita ada ilmu dia. Dia kena ada amalan dia. Dia kena ada syarat dia. Takkan nak panggil hantu marilah. Hantu mari. Hantu takkan nak mari lah. Mengarut lah. Lepas tu kalau ada orang apa normal kita tengok segeleng kepala ya. Ya pi, hantu kalau ini panggil takkan mari ya. Yang mari ustaz kacang hantu boleh ya ustaz? Kacang hantu ada pipi kat Shopee. Ah tu boleh. Ni ustaz ada satu ni, ni tak tahulah puan ke apa. Anak saya 5 tahun demam, dedah, cerit berit dan 7 hari. Tak ada selera makan. Yang tadi kot. Virus satu macam tu, virus tu naknya tu. Pergilah hospital. Kalau cerit berit tu, kalau 7 hari tu demam lagi demam, cerit berit, muntah tak muntah tanya dah. Pergi hospital tu kuman tu. Virus tu, ambil ubat, antibiotik, penting sangat antibiotik. Dengar cakap saya. Jangan duk ubat kampung sangatlah. Pergilah ambil antibiotik. Dengarlah cakap saya. InsyaAllah doktor pun dia takkan nak buat benda yang tak baik kita. Dia pun ada anak juga doktor pun. InsyaAllah. Jadi pada puan tadi boleh ya? Ustaz dah jawab soalan puan. Nanti kali dia Allah mana? Susah dia orang Melayu. Memang susah. Betul. Sebab apa ilmu orang hilang dah. Dulu orang dulu cik api dia kata ilmu orang Melayu. Sebab orang lah ni. Dia kata apa dah? Dia kata boleh belajar ilmu dia kata apa? Oh dia kata apa ni? Syirik. Nabi tak belajar dia orang apa. Dia ilmu tu. La ilaha illallah. Saya kata. Ampunilah. Apa tak tak. Dulu yang duk perang. Yang duk pertahankan kemerdekaan orang Melayu. Yang ilmu dia tinggi. Macam Mak Kilau, Tok Praman, Tok Canggut. Ilmu-ilmu dia Melayu tu. Itu yang duk pertahankan agama bangsa dulu tu. Kan? Jangan kita duk pelekeh dengan ilmu orang tua-tua dulu. Kalau tak ada yang dulu lam tak ada. Kan? Contohlah. Kebai sehari, kebai, penimbu. Oh, penimbu, penimbu tumbuk tak sakit kan? Oh. Tumbuk tak sakit, apa semua tu kan? Itu penimbu tu. Kan? Law tak, tak orang tak amal lah. Sayang, sebut penimbu, orang tak tahu apa benda ilmu penimbu. Minyak zafran yang ustaz jual tu ada tak lagi? Oh, tak ada. Tak ada. Minyak zafran tu ada. Ada pun lebih kurang tu lah. Saya tunggu bulan puasa ni kalau dapat barang ni. Saya buat lah. Kalau sekarang ni, ustaz gantikan dengan minyak kelapa petir nanti boleh PM apa saya. Merasuk meraga sukma. Sukma tu jiwa, kena faham. Sukma tu ilmu jiwa, ilmu juga jiwa. Ada lah mengajar ilmu jiwa tu kan. Tapi tak cerita lah ilmu jiwa ni, orang dengar lagi dengar sikit jiwa ni. Nanti orang kata bida'ah. Nanti orang kata bida'ah pula dah. Saya nanti habis kadang tak cerita lagi orang kata bida'ah. Padahal benda tu dalam diri saya cerita tu kan. Saya lepas kena COVID dari dulu rasa macam dulu lah. Tak dapat rasa macam dulu dah. Betul. Orang kena COVID, saya nasihat. Orang kena COVID, kalau boleh ambil air nyok. Ambil tanah liat. Ramai tanah liat air yang nyok tu. Tunggu dia medak air tanah liat medak ke bawah. Ambil air atas kan. Yang terkenal tu minum. Tak pernah rasa belok. Apa dia? Kepala rasa belah. Kepala rasa pasal belah tu apa benda tak faham maksud tu. Leher terdekik lepas tu ada bisikan. Tu biasa tu penyakit tu. Kena jumpa doktor. Macam mana nak buang sihir yang tertanam? Saya abang siap. Kan, sihir yang tertanam. Dengar saya kata nah. Ni, sebelum saya cerita ilmu buat sihir tanam ni, saya nak cerita buat sihir tu. Orang dah kata kita buat sihir kita ni siapa? Kaya sangat kan kita ni? Duit kita banyak sangat kan? Musuh kita ramai. Berapa orang musuh kita sampai orang nak buat sihir kita ni? Tujuan apa orang buat sihir kita ni? Pegang dulu. Tujuan apa orang nak sihir kita? Apa sebab orang nak sihir kita? Tujuan apa orang nak sihir kita?
kita ni kaya sangat kah? Apakah? Kadang-kadang kita ni kerja pun kadang-kadang kerja kilang. Takkan apa nak tihir kita? Eh? Tapi perasaan kita kata kita kena tihir. Tu dia kata tadi. Orang nak tihir ni mesti ada tujuan sebab apa? Kita berniaga kah? Kita kaya sangat kah? Ha. Ini kita apa pun tak ada tiba-tiba kita kena kena tihir. Ha. Tu dia kata kadang-kadang penyakit sign. Sebab tu dia kata nak dengar tihir tengok betul-betul. Tujuan apa? Sebab apa? Ha, kalau tak ada sebab, jangan tuduh sengang-sengang kita kata kena tihir. Buat apa kita nak takutkan diri-diri kita? Baik. Macam mana kita nak buang tihir yang tertanam dalam rumah kita? Baik. Hanya ada orang ilmu saja yang tahu saja yang mengaji bab tihir, maka dia tahulah tihir itu tanam macam. Tapi kalau orang yang tak tahu macam kita, macam mana? Ambillah petua orang tua-tua dulu. Apa petua dia? Ambil ayak satu baldi yang besar, ambil tukar getah tuan pelan-pelan, jangan tukar mocik dalam mata. Dalam tu, lepas tu pupuk garang kasak, ambil kalau dia berak, dia rambut kacau. Biar bacalah ayat kursi ke apa ke, di 3-4 kali, 3 kul ke 4 kul kan. Kan? Tunggu. Lebih kurang dengan jam, siram keliling rumah kita. Kan? Ha, bila kena tempat sihir tu, dia akan mati. Ha, petua je lah. Ha, untuk lain tu, dia kena beli ilmu. Eh? Ustaz, petua tak nak cari ilmu orang dulu. Payah nak cari, minat sangat. Ha, dia kena jumpa, dia kena kawan tua-tua. Kena kawan orang tua-tua. Dia nak kawan orang muda-muda. Saya ilmu muda lagi. Dia kena kawan orang tua-tua. Ha?